beredar informasi Ketua Umum P3 Suharso Mano Arfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengganti Musyawarah Kerja Nasional P3 menunjukkan Muhammad Mardiono. Mukernas pergantian Ketua Umum P3 itu digelar pada hari Minggu 4 September sampai Senin 5 September 2022 di Serang, Banten. Meski demikian, belum ada konfirmasi dari Suharso Mano Arfa maupun pengurus DPP P3 mengenai informasi ini. Inilah.com mencoba menghubungi Sekjen P3 Arsul Sani dan juga Ketua DPP P3 Akhmad Baidowi, namun hingga berita ini dimuat belum ada keterangan lebih lanjut. Mardiono mengklaim mendapatkan dukungan dari para kiai P3 untuk menjabat sebagai Ketua Umum.